Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Jaya Body Jeep Sukoharjo. Di sini kita akan mereview Katana 2001 4x4 cakram, power steering, audio, bodi sangat kaleng, banyak yang ori ini catnya. Kondisinya seperti ini, kita lihat muter dulu dari depan. Kondisinya sangat mantul, lampu depan Daymaker, grill all new Jimny 2019. Untuk damper menggunakan pipa seamless tebal. Untuk velg ini TUF AT, ban Komodo Extreme 31. Velg 8,5 inch. Bodi sangat kaleng, tipis. Stiker original cat, banyak yang ori ini. Mesin sangat halus sekali, sehat. Pajak on, plat AB Jogja. Damper belakang juga dibikin seamless. Gagah. Untuk ban serep saya cover ini komplit. Lampu atret, semua instrumen kelistrikan normal semua. AC sangat dingin. Interior original ini. Nah, ini penampakannya. Kita lihat muter pemirsa. Nah, sangat mulus sekali pemirsa. Untuk atapnya juga mulus, kinclong. Untuk nat talangan air masih nitik, masih bersiler semua ini. Komplit, lempeng. Lampu depan Daymaker ini cakep. Oke, kita lanjut ke interior dalam. Door trim sangat rapi, masih plastikan. Ini berfungsi normal semuanya, enak. Untuk kaca normal semuanya. Jok-jok masih original, tahun 2001 ini katanya 2001. Untuk karpet lantai masih babut, 4x4 aktif, 5 speed. Nah, ini kondisinya sangat bagus sekali. Masih banyak yang ori pemirsa. Door trim rapi. Untuk AC sangat dingin sekali AC. Nah, untuk RPM langsung naik. Untuk audio ini DVD flash disk komplit. Ini sudah 5 speed, handrem normal, 4x4 aktif. Kita lihat ini langsung nyala. Nah, 4WD di sepedo langsung nyala ini pemirsa. 4WD nyala. Ini first nyalang 1 2 3 4 5. Untuk atret normal semuanya. Ini posisinya 4x2 2H. Sepedo mati. Terus saya ini 4H. 4H ini sepedo nyala. Terus kalau netral mati. Nah, terus kita yang low ini, yang paling low, yang paling ujung. Low ini. Netral 4x4H. 4x2. Komplit pemirsa. AC sangat dingin. Untuk kontrol aki sudah tersedia ini. Untuk pengisian aki sangat normal. Kita gas, lah pengisian sangat normal sekali. Untuk hazard juga nyala. Kontrol bensin, kontrol temperatur normal semua. RPM normal. Ini saklar untuk lampu atret ada ini. Komplit. Ini untuk lampu LED bar-nya ini dari depan. AC sangat dingin sekali pemirsa. Nah, ini kondisinya sangat mulus. Nah, ini tulisannya Suzuki aja masih chrome komplit. Ini untuk penutup cahaya juga komplit kanan kiri. Power steering sangat ringan sekali pemirsa. Kita lihat mesinnya. Kita buka dulu dari sini. Nah, kancingnya kita buka. Mari kita lihat bersama-sama mesinnya. Nah, kondisinya sangat bersih sekali. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Biar aman, biar nggak mengelupas dembolnya atau catnya. Untuk aki 45 ampere, komplit. Rem cakram, nah, ini emblem-emblemnya. Nah, stiker-stiker Suzuki mas dari pabrik. Ini nomor rangka, nomor mesin masih ada. Untuk aluminiumnya, untuk jenis catnya ini Nippon Paint. Kondisinya sangat bersih sekali. Original bro. AC sangat dingin, power steering ringan.
untuk radiator masih standar. Ini pengapian masih platina. Radiator normal, emblem-emblem komplit semuanya ini. Tabung freon, klaksonnya ini. Nah, kondisinya sangat bagus sekali. Karburasinya sangat normal. Kita gas pemirsa mesinnya. Mesin sangat bersih, rapi. Kabel-kabel bodi rapi. Tidak ada rembesan oli ataupun perpak yang bocor, tidak ada. Kondisinya sangat bagus sekali pemirsa. 2001 4x4. Nah, ini untuk velg-velgnya ini. Nah, velg-velgnya bagus. Ban Savero Komodo Extreme. Nah, ini selebor-selebornya aja sangat kinclong sekali pemirsa. Sasisnya masih original, cat warna hijau seperti bodinya. Kita lihat kolong-kolong selebornya pemirsa. Nah, sasisnya masih mencirit, masih kinclong, sekok Kayaba Ultra. Bodi sangat tipis sekali pemirsa. Tidak ada dempul sama sekali. Talangan air nitik semuanya ini pemirsa. Nah, ini nitik semuanya pemirsa. Silerannya masih ada utuh. Untuk pintu belakang juga tipis. Emblem-emblem komplit. Nah, ini lampu-lampunya hidup semua pemirsa. Ini untuk lampu atre tambahan ini. Ada saklarnya. Untuk ban ini 235 AT. Kita lihat kolong selebornya pemirsa. Wah, sangat bersih, kinclong, rapi, masih original pemirsa. Kita lihat lantai-lantainya. Wah, utuh semuanya pemirsa. Bagus. Nah, kita tutup. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kondisinya sangat istimewa. Dibuka harga 85 juta. Katana 2001 4x4 aktif. Rem cakram, power steering, audio. Bodi sangat kaleng sekali. Velg TUF AT Racing, ban 31 Komodo Extreme. Suspensi sangat nyaman, siap off-road maupun on-road. Monggo pemirsa. Barang tidak mengecewakan, bagus sekali pemirsa. Ini kondisinya sangat bagus sekali pemirsa. Dibuka harga 85, Katana 2001. Asli warna hijau, plat AB, pajak on. Monggo pemirsa, silahkan hubungi admin Jaya Body Jeep Sukoharjo. Terima kasih.